terus. Sejajar dengan jalan raya. Sahabat, ini jalan raya. Terlihat jelas ya. Finishingnya saja, mungkin menunggu material yang belum datang. Ini para pekerja sedang melakukan pengecoran tiang sentral atau tiang tengah. Cuaca mendung sahabat. Ucapnya lah bebek sahabat, kemarin bebek aja ucapnya. Tuh, mengucup kok. Woi, makanya tuh. Oh, jadi bintang. Kemarin kamu jadi bintang. Thank you.
terus kokoh terpercaya sahabat. Toto sahabat juga semuanya. Nih bentengnya sudah alhamdulillah sudah tinggi menjulang. Paham pasir apa tanah yang dari luar. Alhamdulillah sahabatnya. Tempatnya bisa ditempatin mobil khususnya yang kita kejar untuk padepokannya. Nah ini lokasi perseratan dan material. Oh sahabat, seger pemandangannya tuh. Oh pakai manuk cuit-cuit baik. Namun tanggal tua aku dicucuit sahabat. Duit konon gue kurang lebih ya. Oke sahabat, hari ini kita sedang libur ya, kebetulan hari Senin. Dan saat ini kita sedang cek progres pembangunan padepokan. Progresnya baru sampai ini sahabatnya. Masih tangeh jauh kelakon. Tiang-tiangnya baru selesai dibongkar sahabat. Pada sibuk semua sahabat. Ada yang sibuk ngurusin besi. Ada yang sibuk nguruk. Jadi bagi tugas masing-masing supaya proses pembangunan padepokan ini berjalan dengan lancar. Inilah progres kita sahabat ya. Baru segini masih tangeh. Masih jauh lelakon sahabat. Baru berdiri tiang-tiang ya. Dan insya Allah nantinya akan kita cor dak atas untuk lantai duanya. Yang bawah aja belum selesai sahabat. Maka dari itu mohon doanya, mohon supportnya supaya proses pembangunan padepokan Kobral Bantani diberi kemudahan, diberi kelancaran, tidak kurang suatu apapun. Wabil khususnya
dimudahkan segalanya. Para pekerjanya sedang sibuk masing-masing, sahabat. Sisa-sisa material yang belum dipakai. Selamat sore, sahabat. Sedang kontrol padepokan, sahabat, ya. Proses pembangunan padepokan Kodal Bantani. Persiapan ngecor dap lantai atas, sahabatnya. Masih ada lakonnya, sahabat. Durung apa-apa kan, mah. Sahabat, ya. Di sana ada Pak Ustadz sedang memantau atau mengecek progres pembangunan padepokan Kodal Bantani. Terus.
pada posisi di atas sejajar dengan jalan raya, sahabat ya. Kang Amang sedang mendadak-dadak kita. Jadi ini kita posisi di atas sejajar dengan jalan raya, sahabat. Ini jalan raya. Baru seperti ini. Kita akan kembali turun sana. Sahabat ya, dari tadi beliau ngelamun terus, sahabat. Aduh, pusing kita mikirnya bujangan yang satu ini. Belum kopi. Posisi belakang pada bukan kita, sahabat ya. Sangat sangat alami. Sana sama, dan kebetulan di ujung sana ada kali. Sudah ada pesta, ada tangga. Kasihan dari semalam belum tidur sama dia. Jaga, Kang Bakin, happy terus Kang Bakin.